Oke okay guys, kita sedang berada di Pasar Kembang, yaitu di Rawa Belong, Jalan Haji Sulaiman. Jalan Sulaiman di Jakarta Barat. Oke okay, Pak, kita coba lihat-lihat ke dalam ya Pak. Terima kasih Pak. Oke okay guys, kita sedang berada di pasar. Nah, belakang itu lah. Kok nganggup kayak itu? Dan Pak Beat. Beginilah suasananya guys. Ntar kita semakin masuk ke dalam, maka semakin banyak yang jual kembangnya. Kita ke biasa ke langganan kita dulu guys. Babe menjual daun. Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini masuk video nih, babe kita nih. Apa kabar? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ada acara apa nih? Tidak ada acara apa-apa. Ya, biar babe lebih fresh, lebih segar nih. Masuk TV. Ini samain apa, Bang? Beda ya. Ini orang kita ini. Okay, ini kita lagi milih-milih dulu untuk pendekorasian pelaminan. Itu kita pakai bahan daun maupun kembang yang ada di sini. Ini lagi dipilah-pilih ke Bapak. Nanti kita wawancara ya, guys. Ada 2000 doang. Ada 2000. Guys, ini lagi lakukan tawar menawar. B, wawancara lah dulu sedikit. Siap. Okay. Ya, B, kenalin dulu nih sama netizen. Kita kebetulan ada channel YouTube di Ibu nih. Babe, ini mungkin pemirsa mau tahu babe jualan ini sudah berapa lama? Kurang lebih ya, sekitar 35 tahun. 35 tahun ya, B, di sini. Pasar yang lama, jauh. Zaman Cipenen. Pitung. Iya, zaman Cipitung ya. Iya, zaman Sidul. Iya sih, Dul. Oke, Be. Jadi pasir yang jelas dulu, di seberang sana. Oh, dulu masih di seberang sana ya, Be? Sekarang sudah pindah ya, ke sini ya. Suasana baru. Lebih istimewa, pasarnya lebih ceria, cerah. Untuk babe sendiri selama 35 tahun itu jualannya hanya ada daunan ya? Untuk sama rias. Bunga juga ada dulu. Bunga dekorasinya juga ada, bebera udah siap sekarang. Oh, udah siap ready semua ya, Be? Bahkan sampai online juga karena kemarin. Oh iya, Be ya? Online juga. Iya. 60. Ih, 80 sekarang, 60 aja malah naik dikit. Iya, be mahal amat, be. Kurang lah, be kasih kurang. Jadi di harga berubah-ubah. Iya, tergantung waktu ya, be ya. Iya. Selagi banyak acara, permintaan banyak, harga bisa naik gimana, be? Ya, memang dari petaninya juga. Begitu. Tergantung petani juga. Iya, petani. Oh, iya ya. Peminatnya datang ke petani langsung. Oh, begitu. Iya, kalau gitu begitu dia enggak dapat barang. Pakaiannya menambah. Iya, kayak itu tadi hukum ekonominya. Iya. Permintaan banyak, barang enggak ada, harganya naik. Iya, begitu ya. Kita enggak jadi masalah dah, yang penting kita punya barang dan salah pola udah biasa. Betul, betul. Yang penting kita udah berusaha ya, Be ya. Iya, babe juga jualan selama 35 tahun, guys. Oke Be, terima kasih ya Be ya. Oke, sudah informasi ya. Usahanya semakin lancar, disehatkan agar mencari rezekinya lebih mudah ya Be ya. Amin. Oke Be, kita lanjut lagi ke belakang. Oke, siap.
yang 110. Iya. Oke guys, kita lanjut lagi. Masuk ke dalam. Ini tempat. Baru, Bang. Oke guys, tadi di depan sudah dapat dedaunan. Sekarang kita ambil kembang kol. Berapa ya? Hmm? Ini pikok ya? Iya. Terus kita ambil. Belum direndam ya? Pikok. Udah. Baru, Bu. Baru turun batangnya gede. Hah? Ini berapa? Ini gocap. Ini 100. Murah apa itu? Murah. Isi 100. Hmm? Yang? Tarik satu. Berapa mawar? Mawar lagi 35 yang tadi. Pendek. Seratus. Kasih kenal 200 itu. Apa kamu beli? Udahlah. Oke guys, kita tadi kita dapat 110.000 daunan, sekarang kita dapat ini dua jenis 150. Bang, titip ya. Oke, lanjut lagi. Terlalu bang ya. Ada apa lagi yang? Mau warna putih doang. Hah? Pinknya yang mana? Tanya dulu. Hmm? Berapa tanya? Terus digondrong. Gak ada. Hah? Mau yang mana? Krisan ya? Ini krisan. Hah? Ya orang kali ya. Orangnya enggak ada. Abang. Nah, ini. Bola. Ben, ini kembang apa namanya? Ini antirium. 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 Ya, yang PT-nya ada tuh yang PT. Yang ini siapa? Lokalnya berapa ikat? 50 ikat. Ini mah udah harga murah yang ini. Yes. Ya.
Kalau ini ada yang taruh dah situ. Apanya? Oh. Oke guys, kita sudah dapat kembang anteriumnya. Sudah 3 jenis kita ambil dengan warna yang berbeda-beda. Tadi warna hijau kita pakai dedaunan. Kemudian ada warna putih kita pakai peacock dan ada warna pink kita pakai bunga anteriumOke, lanjut guys. Dalam guys. Berapa nih? 35. Kita kan 10. 10 kilo. 10. Iya, enak gue jadi 50. Gondrong ada bang, gondrong. Oh, gondrong nggak ada. Pulang dulu. Ya. Ini kemangnya ini. Putih berapa? Yang putih berapa tuh bang? Nggak ada saji. Saji mana? Ada jima. Itu gue tuh. Iya deh itu. Itu berapa tuh? 20. Enggak biji banyak. Satu aja. Mau kayak gini? Biasanya pakai yang kuning, enggak pakai yang kuning. Mau kayak gini apa kayak yang depan tuh? Sama aja kan? Beda. Beda. Ini lebih halus ya? Ini lebih halus. Hah? Bunga apa ini bang namanya bang? Bukan. Ini 200 ya? Iya, itu pun 200. Makan. Oh, ini lebih kecil. Sama. Sama ada depan. Agak gede-gede ya. Ini cuma pada hitam. Ini kita atur. Satu aja. Cukup kan cukup. Cukup itu tadi sana. Tadi ada yang lewat. Tiba nol di telepon gue dah. Tadi mau kemana? Murah-murah, mahal-mahal ya? Iya, murah-murah, mahal-mahal, murah di mahalin mungkin kagak ada. Kasih ya bang. Oke okay, bang, makasih bang. Ya. Bisa enggak bawa sini? Ini yang. Udah ya? Udah semua ya? Hah? Ya wasis? Iya, wasis. Masih ada enggak sisa di sana? Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Lalu, Bu, ini mau diambil, Bu. Iya. Guys, tadi kita sudah belanja, sudah semua dedaunan komplit
walaupun tidak semua kita beli, tapi kita pakai yang sesuai selera saja. Nah, sekarang kita mau beli oasis dulu untuk tempat menancapkan bunga-bunga yang tadi setelah kita beli untuk penataan dekorasi esok hari. Guys, sini banyak sekali ya guys tempat jual bunga-bunga bervariasi. Sini pernak-pernik aksesoris. Oke guys, sekarang kita menuju arah pulang. Tadi kita sudah berbelanja perabotan dan perlengkapan untuk pendekorasian pelaminan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu besok. Nah, untuk itu mari teman-teman bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya, dengan cara like, komen, dan subscribe channel di bawah berikut. Nah, teman-teman bantu doanya semoga usaha kami diberikan kelancaran, kemudahan dalam hari Minggu besok nanti. Dijauhkan dari segala halangan, rintangan, yang saiful hajat pun juga semuanya diperlancar, semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, mari kita telusuri jalan pulang ini dengan jangka waktu seberapa banyak, seberapa lama kita menuju pulang. Oke, menuju jalannya. Kelihatan nggak? Matiin dulu, ulang lagi. Lalu ada dedaunan, kemudian ada anthurium. Nah, lalu ada bunga yang putih ini, kemudian ada kembang kol, lalu ada hiasan daun-daun buat di jalanan nanti. Nah, ini taksiran harga kurang lebih mencapai 600 atau 700 ribu ya teman-teman, dengan harga yang bervariasi dan berbeda-beda. Nah, ini salah satu modal kita untuk acara hajatan esok nanti. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.